Bali ini tim juara bertahun-tahun ya kan, mereka punya pelapis pemain yang sama baiknya. Mereka sudah dua pemain yang cedera, patah tangan dan cedera panjang juga, tapi mereka juga masih punya Nofri di situ, masih stabil karena Bali memang disusun untuk main di dua kompetisi, ada AFC, ada apa liga kita, sehingga mereka punya backup pemain yang cukup. Cederanya satu orang saya rasa nggak bisa mempengaruhi performa. Terbukti kemarin dia lawan Persibaya cedera dua orang, dia menangnya lebih banyak. Jadi memang Bali ini tim yang matang sehingga kita harus secara cermat menghadapi mereka. Enggak, kita harus respect sama yang tim lawan. Kita pasti respect sama semua pemain dari Solo. Kita sudah kerja sama beberapa pemain. Kita tahu kualitas bagus dari mereka. Tapi yang paling penting kita fokus sama tim kita. Buat setiap pertandingan kita perbaiki tim kita. Buat kita bisa dapat yang hasil yang positif.